Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat semua. Okay guys, video kali ini Rafi mau kongsikan video bertajuk cara menghilangkan bunyi kipas siling seperti ini. Okay guys, itulah bunyi kipas siling yang agak bising lah kan. So, mengganggu kita punya pendengaran kan. So, cara untuk menghilangkannya, kita perlukan bahan-bahan dan alat-alat untuk membuka kipasnya guys. Bahan-bahan dia, alat-alat dia seperti ini. Okay guys, inilah kita punya bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuka kipas siling tersebut. So, kita ada cutter. Ini kalau kita mau kupas dia punya kabel, ada apa nih yang mau dikupas lah. So kita ada tukul, kalau perlu kita guna untuk buka tu piring penutup motor tu. Hati-hatilah. So kita ada penggepit, dah tahu apa nama dia ni. Okay, kita ada screwdriver tambah ya, yang panjang dengan ada yang pendek ni lah. Okay. Okay, so kita ada screwdriver tolak ya. Nah, yang ini tambah dan ini tambah juga lah, dua, satu pendek satu panjang. So kita ada spana laras. Okay, ini kita boleh buka size nut yang besar, yang kecil boleh guna nih. Sebab kipas tu ada nut tu. So kita ada WD-40. Okay, ini fungsi dia banyak nih untuk hilangkan karat. Okay. Okay, inilah bahan-bahan dan alat-alatnya. Okay guys, itulah bahan-bahan dan alat yang kita perlu ada, terutamanya WD-40 itu fungsi dia seperti ini. Okay guys, inilah fungsi WD-40 ini. Dia punya fungsi menghentikan bunyi derit, lebih kurang gitulah. Menghilangkan kelembapan, membersihkan dan melindungi, melonggarkan bagian yang berkarat. Ini akan kita guna untuk hilangkan karat bearing pada kipas siling kita yang berbunyi tu. Yang keakhir, melepaskan bahan-bahan yang melekat pada benda-benda lah, besi ke apa ke kan. Inilah fungsinya. So boleh beli di kedai lah, ada ni jual, kedai-kedai bengkel ke apakah, Adway pun ada. Okay guys, itulah fungsi dia. So proses-proses untuk membuka kipas ni, kita perlu cabut kipas tu daripada siling, kemudian kita turunkan, baru kita buka. So prosesnya, jom ikut Rafi buka kipas tersebut. Jom. Okay guys, pertama kali kita kena cabut ni lah kipas ni daripada siling. Okay, sebab-sebab kenapa kipas kita berbunyi disebabkan usia kipas kita lah, sudah lama. So dia mengalami siling dia, dia punya siling, dia punya bearing rang out sudah ataupun habis sudah grease dia. So kita kena perlu servis. Okay. Okay, sekarang ni kita mau cabut ni kipas siling ni daripada siling lah. Okay guys, Rafi sudah cabut kipas siling ni. So dia sekarang berada di lantai ya. Kita letak di lantai. Kalau ada alas, letak dalam alas lah guys. Ini kipas lama sudah lah. Okay, ni ada apa ni, kesan-kesan karat tu mungkin daripada bearing kot. So okay, kita akan mula proses untuk membuka kipas ni. Okay, kita perlu ada WD-40
dan screwdriver. Oke, kita akan guna screwdriver tambah ya guys, tambah. So, hati-hati ketika membuka sayap kipas tuh ya guys. Kalau macam ketat, kita spray dia guna WD-40 itu. Oke, kita kena ada screwdriver tolak. Lagi senang untuk buka. Ini si Miao. Dia kacau dia. Nama dia si Misai. Ha. Dia suka tengok orang buat kerja. Comel. Dia pun sibuk membuat tengok tolong kerja buat tolong buat kerja. Rapi bagi cepat sikit dia punya proses membuka sayap kipas ya. Ini si Misa ini guys, special kucing special sebab dia buta ya guys, kesian dia. Dari kecil lagi mata dia. Oke, kita sudah buka sebelah. Tinggal satu lagi sayap kipas kita mau buka. Oke, proses seterusnya kita kena buka dia punya handle, handle atas tu. Kita zoom dulu si Miao. Oke guys, rapi ambil spana dengan penggepit lah. Untuk gipis sebelah dan spanner itu kita gipis sebelah. Kita kena buka handle nih untuk supaya boleh cabut dia punya mangkuk warna putih tu. Okay, selesai buka. Tapi mau ambil alas. Mau alas dia supaya dia tidak tercalar. Ya. Oke. Oke, sekarang kita buka dia punya mangkuk atas. Hati-hati ketika membuka. Oh, ada screw di dalamnya. Ya, kumpulkan satu screwdriver. Oke, kita buka mangkuk bawah dia pula. Nah, ada si ini, nama dia si Orin Pudar ya guys, ada 3 ekor betul. So sekarang kita buka nut bawa pula. Comel bingung dorang. Oke, kita buka nut, kita buka dia punya clip dulu. Oke, kita buka clipnya. Oke, selesai kita kena buka dia punya nut, nut bawah. Oke, kita kena buka pakai test pin ya guys. Dia punya apa nih, nut kabel dari atas tuh. Oke, kita buka dulu, kita leraikan. Nah, oke, pastikan kita ingat ketika buka tuh nanti pasang balik kan, kita mesti kena ingat lah dia punya posisi kabel tuh kan. Nah, itu sesma bah dia. Oke guys, rapi ambil mic untuk supaya dengar dia punya apa nama bunyi-bunyi buka-buka gitu lebih kurang. Oke, kita proses buka kabel lagi dia sebelumnya belah tuh. Oke, selesai buka.
baru kita buka dia punya scroll supaya dapat tercabut lah. Oh, itu screw apa nih, kabel, dia punya safety kabel. Oke, kita cabut nut ya, kita cabut. Oke, kita screw balik, kita letak tempat yang boleh kita capai lah nanti. Oke, kita buka dia punya batang pipe, apa batang, batang kipas tuh. Oke, kita buka dia punya capacitor ya guys. Oke, selesai buka capacitor, kita kena buka connector apa tu, connector kabel lah. Nah, kita pisahkan supaya kita boleh cabut dia punya motor keluar, dia mau main juga. Oke, kita kena buka skru pada motor kipas itu ya guys, supaya kita boleh buka motor dia untuk capai itu bearing. Itu kasih bersihkan bearing itu, kita kena buka lah, kita servis satu kali. Tapi ambil bekas untuk letak satu skru lah dalam tuh. Kalau kamu orang ada bekas kan, letaklah skru semua di sana. Oke, kita sambung buka skru. Oke, kita kena buka semua ya guys. Oke, buka sudah, terbuka sudah. So, kita tes putar. Oke. Bearing dia masih oke, cuma dia ada sisa-sisa apa nih, karat tuh. Kita kena bukain apa nih, screw handle dia punya cover motor tuh. Boleh beli cabut motor rumah-rumah dia. Oke, oh. Terbuka sudah guys, dia punya rumah-rumah. So, dia ada dua bearing ya guys, atas bawah. So, dua-dua kita kena servis lah. Kalau bearing dia, nah ini ada bunyi. Nah, itulah bunyi dia tuh guys, yang menyebabkan kita punya kipas berbunyi kuat. Sebab bearing dia ada kotor kan. So, kita perlu servis lah. Atas bawah ya bearing dia. Kadang paling bawah tuh yang selalu berbunyi guys, dia punya, kalau sudah kipas lama. Oke, sekarang kita guna WD-40 ya. Kalau anda dapat buka itu, kita spray dia punya bearing atas tuh guys. Ya, sekarang kita spray bearing bawah bagi dia lancar. Eh, kucing sikit lagi kena. Oke, kita bagi lancar. Dia hilang sebab bunyi dia, sebab dia kotor betul guys. Dia dalam mungkin ada karat ataupun dia punya grease sudah habis kan. So, kita spray lah bagi lancar. Kita try dulu. Oke, kita timbang bearing atas nih, bearing atas, supaya boleh cabut tu cover dia, cover warna putih tu. Spray. Okay, kalau perlu kita ketuk lah pakai tukul, kalau ada tukul lah. Ada tukul coba rapi, malas guna, takutnya pak sak nanti. Tapi boleh guna lah, berhati-hati lah. Okay, kita tekan, kalau dia nah dia licak, kadang dia boleh buka terus sebab kita spray sudah dia kan. Oke, itulah bearing atas dia guys. Oke, nanti kita bersihkan kita punya kipas. Kita spray bearing atas pula. Oke, spray bearing bawah, dia punya atas tuh. Oke, baru kita tes dia sampai hilang bunyi dia tuh. Oke, bearing atas kita spray lagi pakai WD-40.
Okay, kita lap sisa-sisa spray punya apa WD-40 tu. Okay, kita try. Kalau ada grease guys, letak. Memandangkan rapi tidak grease, so rapi bersihkan sajalah. Sebis saja dia. Okay, kita gosok-gosok. Kita bersihkan kita punya penutup motor tu. Okay, kita tes. Oh, bunyi dia okay sudah guys. Hilang sudah bunyinya. Okay, kita bersihkan di bawah pula. Dia ada clip tu guys, jangan hilang dia punya clip bawah tu. Apa ni? Dia punya spring bukan clip, spring dia. Tu spring dia. Kita letak. Kita bersihkan. Kipas ni sudah lama, so dia mulai apa ni? Dia punya bearing tu ada tersekat-sekat lah, so kita servis dia seperti ini. Ada kotor-kotor kabuk-kabukan daripada kita punya pack sekitaran rumah tu, ada abuk dia masuk di situ ya guys. So kita punya bearing pun terkena efek dia abuk-abuk tu. Itu yang dia berbunyi tu, dia bilang. So kita bersihkan cover bawah. Kalau pakai sabun pun boleh, pakai itu WD-40 pun boleh. Nah, ikut kamu punya suka dia punya apa nih, mau pakai sabun ke. Nah, boleh saja. Lepas itu bagi kering lah supaya dia tidak berhajir. Okay. Kita bersihkan sisa-sisa karat tu guys. Tepi-tepi kita bersihkan. Okay guys, pastikan ada itu tanda itu. Pastikan ngam-ngam dengan apa ni dia punya tempat kedudukan tu. Ya. Okay, ngam. So sekarang kita mau pasang semula sebab bearing atas bawah sudah kita servis. So bunyinya sudah hilang. Okey. Coba try. And good. Okey, sekarang kita pasang semula. Pasang semula ikut seperti asal ya. Jangan lupa dia punya springnya guys. Sekarang kita bukan, kadang terlupa tu guys. Itu penting juga tu sebab dia mau apa ni, mau putar tu kena ada spring. Seperti motor-motor yang lain pun ada juga. So jangan hilang lah. Okay, pastikan letak pada asalnya. Okay, sekarang kita masukkan dia punya coil ataupun motor. Nah, bunyi dia okay sudah guys, mantap. Okay, kita bersihkan kabel atas. Kita bagi hilang sisa-sisa spray tu. Oh, sekarang kita bersihkan kabel dia. Okay, sudah bersih. So kita pasang cover di atas dia. Pastikan kabel-kabel dia tidak tersangkut ya guys. Okay, kita pastikan dia punya thread lubang tu dengan kabel bawah tu ngam, supaya kita boleh pasang sayap dia dengan tertib lah. So sekarang kita pasang skru dia semula. Pastikan ketat ya guys. Guna skru pemulaan, guna screwdriver tambah. Lepas tu skru tolak. Yang kalau screwdriver tolak tu kuat, pasti kuat ya. Pastikan kuat ya guys supaya dia tidak terbongkar. Okay, selesai pasang skru cover tu. Kita try lagi. Bunyi dia okay tak? Okay, kita spray dia bagi dia
Pertama bearing dia itu lancar lagi. Oke, mantap sudah bunyi dia. Oke, sekarang kita jangan dulu, kita pasang dia punya connector yang untuk kabel loh, kabel motor dia. Pastikan dia punya connection betul ya guys, takut nanti mau tetap balik ke pusing apa semua. Pastikan dia betul-betul tempat asal yang kita buka tadi. Kalau perlu kita gambar supaya kita ingat. Oke, okay, sudah pasang. Kita pasang kapasitor ya. Kapasitor kalau kurang laju kita boleh tukar ikut dia punya size kapasitor kipas tuh. Kita belilah di mana-mana. So, kadang-kadang kalau tidak laju ini sebab kapasitor sudah rosak. So kita beli kena sama size dengan yang asal ya. Kalau mau tambah laju pun boleh kasih up sikit lah. Tidak, jangan up tinggi sebab nanti rosak motor tuh. Dia push kelajuan tuh kan. So di antara sama size ataupun up berapa UF kah gitu. 2 UF kah gitu. Contohlah 1.8 kita up pergi 2.0 UF boleh. Tapi jangan lebih 25 gitu nanti rosak motor. Berfungsi itu berfungsi, cuma dia tidak jangka masalah panjang dia akan rosakkan motor tuh seperti terlalu laju kan. Oke, kita pasang connection cable ya, pastikan betul. Oke, sekarang kita pasang dia punya batang kipas. Sini dia punya ada apa nama klip dia tuh. Klip dia tuh rosak, so rapi terpaksa buat pengalir baru. Nah, di sini rapi try dia pasang tapi dia longgar, so buat pengalir baru. Jangan lupa pasang dia punya safety ya guys, yang besi itu. Sebab itu penting, nanti kipas terjatuh itu yang akan sangkutkan kipas kita. Itu besi apa nah, dawai ini tuh. Tidak punya safety, jangan lupa pasang semula. So sekarang kita pasang dia punya nut. Guna spana ya guys, jangan guna tangan, nanti patah tangan kita. Kita pasang balik dia punya klip-klip semua. Itu penting tuh klip dia supaya nut itu tidak terlepas. Oke. Okay. Oke, kita pasang dia punya safety. Oke okay guys, sini yang dia punya klip tuh rosak sudah, so tapi terpaksa potong dan buat pengalir baru. Kadang sudah reput, so terpaksa guna terpaksa mau gunting baru dia punya pengalir. Oke okay, tapi ambil kata mau potong dia. Kalau kamu orang tidak kata pakai gunting boleh. Baik apa player ada tajam dia tuh boleh, tapi yang bagus lagi ya mesti ada cutter lah. Seperti ini. Oke, kita kupas pengalir dia, kita pintal-pintal, baru kita masukkan dekat connector. Pastikan dia punya connection semua sama ataupun tempat asal yang kita buka tadi
kita rujuklah gambar yang kita gambar ataupun macam apa nih yang kita gambar lah. So kalau tidak panjang kita kasih potong dia, kita tarik lagi ngam dengan yang atas dengan bawah. Kita guna test pen ya guys, sebab dia punya apa nih mata mata skru itu tolak tuh. Ada juga lah yang tambah, tapi kalau terjumpa macam ini dia tolak pakai test pen yang kecil. Oke okay guys, sekarang kita mau pasang dia punya mangkuk. Tapi panggil mangkuk, kan mangkuk bawa dia. Kita isi bersih dulu. Oke, okay, mangkuk bawa dia dulu kita pasang. Pastikan semua keadaan kabel semua terpasang ya guys. Oke, okay, sebelum pasang mangkuk ke atas kita kena pastikan dulu lah kita punya sayap-sayap kipas tuh kalau agak kotor. Kalau kamu orang mau isi bersih pakai sabun boleh, sabun boleh. Itu bagi kering lah supaya tidak air masuk ke motor kita. Yang banyak abuk. Oke, okay, sekarang kita pasang dia punya sayap ya guys. Dia tiga sayap. Ada yang empat, ada lima gitu kan. Nah, ini yang jenis tiga saja. Pastikan skru semua ketat ya guys. Kita agak lah dia ketat kan. Dan semua skru mencukupi semuanya. Oke, okay, kipas sayap yang terakhir kita pasang. Kita bagi ketat ya guys. Oke, okay, kita kena guna tolak untuk panelnya tolak. Oke, okay, ini yang final mengetak kasih ketat dia, kita guna tolak sebab tolak dia lebih kuat sedikit lah sebab dia punya thread tuh kan panjang, so buat kita kasih grab dia kuat-kuat. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya guys. Oke okay guys, sudah selesai pasang dia punya sayap. So sekarang kita mau pasang dia punya kita tes dulu, kita tes. Oh bunyi dia oke okay, sudah. So sekarang kita pasang mangkuk atas deh guys. Mangkuk atas dia jangan lupa ya. Nanti pasang-pasang lupa dia punya mangkuk atas tuh. Terus jadi jelek kita punya kipas tiada mangkuk. Oke, okay, sekarang kita pasang dia punya penyangkut atas, angle lah, apa? Handle ya. Tapi kurang gitulah nama itu apa nama. Wih, ketat ya, guys. Jangan lupa dia punya klip apa semua. Pasang klip. Oke okay guys, selesai sudah kita pasang kita punya kipas. Oke okay, jangan lupa ada punya skru letak di atas di mangkuk tuh, nanti kita naik ke atas kita senang pasang lah. Ada punya skru sorry semua kan, jangan lupa dong.
Oke, guys, selesai. So, sekarang kita mau pasang dia di ceiling. Oke, guys, sudah selesai pasang. Kita tes dia. Kita dengar bunyinya. Oke, guys, beza dia punya bunyi dari yang pertama dan sekarang punya bunyi. Dia tidak hilang sudah bunyi dia kan. Nah, so masalah di situ bearing kita ada masalah dah. Kalau bukan karena dia rosak bearing tuh atau apa pecah ke apakah dia kena pasir lah, dia kena abuk di dalam tuh. So kita perlu bersihkan dia. So tapi off kan kipas. Oke, guys, selesai sudah prosesnya. Oke, guys, begitulah proses-proses membuka kipas tuh. Yang penting kita punya bearing, dia berbunyi. Bearing tuh dia berbunyi antara atas dan bawah. So kita perlu spray lah dua-dua. Kalau perlu kita taruh grease lah. Kalau tidak grease, tidak apa lah. So kadang bearing tu rosak, so kita perlu ganti lah bearing tu. Kadang-kadang bearing tu sudah reput, so dia ada yang pecah kan. Kalau kita ambil lah bearing mana-mana yang ngam dengan bearing tu sama rupa dia, boleh tukar. Kalau ada grease, boleh letak grease. Okay, guys, begitulah cara proses-proses menghilangkan bunyi bising pada kipas siling kita. So, kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih yang mengorang tinggal sampai habis. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye.